Ketemu sama semua yang ada di sini karena kita akan mengambil beberapa vokalis-vokalis yang top di Indonesia. Ini dia lomba vokalis lintas generasi. Akan banyak genre musik di atas panggung ini. Yang pertama saya perwakilan dari rock. Berikutnya saya akan undang. Dia seorang musisi yang sering menyanyikan lagu-lagu Melayu. Sudah sangat fenomenal di Indonesia ini dia, Charlie! Hey, Charlie! Hey! Hey! Tahu tanggap, oke, Charlie, saya suka banget lagu-lagu ciptaannya Charlie. Coba saya mau denger lagi dong yang jangan-jangan yang itu. Coba, senang sekali ya, luar biasa. Ini salah satu musisi idola saya. Oke, satu-satu. Saya akan coba bawakan sebuah lagu saya. Jangan-jangan yang itu. Jangan-jangan samakan dia dengan yang... Tak. Bukan yang itu mah bukan Charlie. Ini yang lagunya jangan, Charlie. Jangan. Yang jangan. Oh, yang jangan. Nah. Saya kebanyakan lagu lupa. Oh iya iya. Itu. Jangan kau tanamkan. Bukan ini. Bukan yang ini. Jangan. Jangan oh. Yang itu. Maaf, banyakkan lagu. Yang jangan kan? Ya, ya. Jangan pegang dulu. Jangan cium. Kok jadi yang itu? Ah, ini mah. Oh, yang jangan. Ah, udah, gak usah, udah gak usah. Udah. Oke. Charlie nanti akan, wah luar biasa bawa, ini mic kesayangan. Ini mic. Piaraan saya Pak Ular. Oke, Charlie nanti akan menilai dari sisi vokal ya. Siap. Baik, Charlie tepuk tangan buat Charlie. Sekarang saya akan panggil ini juri berikutnya. Dia yang akan menilai tentang aksi panggung dan gaya para penyanyi di atas panggung ini. Tepuk tangan untuk Ari Tulang. Mas Artul, maaf Mas Ari Tulang. Saya nggak yakin ini Ari Tulang. Kamu bisa sih. Kamu jangan ngaku-ngaku, kamu Ari Tulang palsu. Apa buktinya kalau kamu Ari Tulang? Aku Ari Tulang. Nggak percaya. Kamu pasti ngaku-ngaku doang. Kamu percaya? Nggak percaya. Aku buktiin ya. Coba. Mana buktinya kamu Ari Tulang? Oke, baik, benar. Ini dia tepuk tangan buat Ari Tulang.
Baik, Ari Tulang di sini. Kenapa tuh Charlie? Oh, piaraannya. Ini jenisnya apa? Sanca, piton? Ini ular yang berbahaya, ular korba. Korba. Oke, baik. Sekarang yang akan menilai tentang fashion. Ini dia sahabat saya, Ivan Gunawan. Apa kabar Ivan? Alhamdulillah, Bapak baik. Dari mana ini pulang? Pasti pulang belanja. Dari Paris lah. Dari Paris. Ini tasnya? Ini tas. Oh, luar biasa. Ini tas beli di luar negeri. Iya, ini tuh. Fashion banget ya. Ini lagi ngetren di Paris. Halo. Ini Ivan yang desain semua loh. Oh, ini Ivan yang desain ya. Ini tas ini lagi ngetren di lagi Paris. Ngetren. Di mana? Di mall, di perkantoran apa di mana ngetren? Biasa di jalanan aja. Ini bajunya temanya apa nih? Hmm? Temanya apa ini negara-negara yang pernah didatengin? Negara yang udah didatengin. Sama Ivan. Iya. Kalau boleh tahu, ini negara mana ya? Hah? Ini negara mana? Tetangga. Oke, makasih Ivan ya. Ya. Tepuk tangan buat Ivan Gunawan. Baik, sudah ada Charlie, Ari Tulang. Ini juri juga Ari Tulang. Oh, itu bayangan sendiri. Ya. Baik, ketiga juri sudah siap. Sekarang kita akan panggil peserta yang pertama di lomba nyanyi ini. Tepuk tangan ini dia peserta yang pertama. Siva barusan dadah-dadah, kalian langsung heboh. Coba Siva lagi dadah-dadah ke mereka. Coba. Ivan dadah-dadah. Coba. Udah. Memang paling cocok kamu jadi penyanyi. Jangan jadi penyanyi, kamu lebih cocok jadi ibu dari anak-anak. Charlie, gimana penampilan Siva, Charlie? Ya, pemilihan lagunya tepat, cuma rohnya nggak dapet gitu. Rohnya? Oke, baik. Maksudnya roh? Harusnya tadi datang bawa botol, dapetin rohnya masuk. Agak horor cara, ya. Cara ngambil rohnya masa kayak acara mes? Nggak, ini kan soulnya nggak dapet. Soulnya? Jadi penjiwaannya kurang ya. Dari suara bagus.
Oh berarti penjiwaannya kurang. Siva nih, aku kasih tahu ya. Ini kan judul lagu ini kan sayang. Harus saat kamu nyanyi, kamu hadirkan perasaan itu. Kamu tinggal bayangin aku. Bayangin Denny ambil rohnya masukin botol. Oke, kalau Ari Tulang gimana penampilannya? Ya, look okay, look okay. Tapi yang tidak bagus memegang mic-nya harus gini. Oh, gini. Memegang mic. Nah, terus dan enggak ada jogetannya, enggak ada kekuatan energi untuk ha ha ha. Contohin. Tapi kan ini lagunya melo. Ya saya harus ada dangdut mah namanya In the My Car We In the Bay. Coba. Harusnya gimana? Nyanyi lagu sayang pakai jogetan. Oke, musik. Sayang. Nyanyi lo mungkin pantas. Lo bayangin gak cantik kayak gini masuk tato nyanyi gini. Sekarang kita akan lihat dari sisi fashion. Ivan gimana penampilannya? Penampilan Siva gimana? Fashionnya? Menurut Ipan ini kurang menarik ya. Oh. Oke, baiklah. Dari sisi apa kalau menurut aku cantik? Kayak kuteknya lihat. Oh, pemilihan warna kukunya nggak pas. Harusnya apa? Sebagai seorang musisi apalagi penyanyi dangdut, emang warna merah. Emang warnanya apa dia? Dari tadi Pak Abah ada suara, aku gak ngeliat coba emang warnanya. Warnanya yang bagus apa? Merah. Harus merah karena kelingking kalau... Kelingking apa kelingking? Kelingking ini biru. Terus yang dari manis? Bagaimana caranya biar biru, taruh di meja ke tengah palu. Oh jadi warna ini. Warna. Kalau sepatu cocoknya sepatu apa sambil nyanyi gini kalau? Sepatu itu harus tertutup. Tertutup. Oh, gitu. Jadi cocoknya sepatu. Karena kalau terbuka begini takutnya masuk angin. Jadi untuk lagu sayang cocoknya jenis sepatu? Harus lagu yang elegan. 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 Udah diganti ya? Emang dari dulu elegan. Wanita itu ketika berjalan itu harus begini. Oh contoh jalan. Jalannya yang benar gimana? Oh, contoh jalannya ya, gitu. Karena itu kita kan harus maskulan. Feminim dong. Feminim.